yang datangnya dari Allah. Sikap Nabi itu diajarkan kepada kita supaya kita bisa ngamalkan. Musibah itu bukan hanya bencana alam aja. Bencana diri sendiri juga banyak yang akan datang pada diri kita. Kalau kita punya sikap galau, susah, padahal ada Allah, padahal ada janji Allah, nanti akan berlari tunggang langgang seperti orang munafik, tidak yakin sama pertolongan Allah. Hai orang munafik, ayo berjuang bersama Rasulullah. Dia percaya sama pertolongan Allah, tapi saya nggak yakin. Ini bukan saya mau mengatakan munafik atau tidak. Sikap kita jangan niru orang munafik. Jangan takut mati. Umpamapun gunung itu meletus batunya sampai sini, kita mati-matinya syahid. Amin. Masa nggak mau sih mati syahid? Mau. Pulang ke rumah juga mati juga. Matinya mati sangit.